semprot Ada satu lagi jenis penyakit, bukan penyakit ya, jenis hama tanaman yang menyerang kalau kita tanamnya terlalu rapat, itu namanya hama WBC, Wereng Blaze Coklat. Nah, kita lihat di bawah ini, lihat nih. Mereka terbang kecil-kecil. Nah, ini banyak sekali ini. Lihat nih. Mereka itu biasanya menyerang di daun dan tiba-tiba lah ini dia ini. Ini karena tanaman padi anakannya banyak, lihat banyak sekali ini, lihatnya nih. Wow, ini mereka nih yang kelak bisa membuat padi itu jadi rebah semua, seperti crop circle yang ada di sawah-sawah. Kalau ada spot-spot tertentu yang kita lihat padinya jatuh semua seperti pusaran angin, itu di bawahnya karena batangnya sudah tidak kuat lagi akibat wereng ini. Ya, ini banyak sekali nih. Nah, ini. Untuk secara teknisnya kita harus tetap menggunakan jalur legowo. Artinya tanaman yang kita tanam itu usahakan harus ada celah-celah matahari bisa masuk ke dalam sehingga mereka tidak betah untuk hidup di dalam.